Dalam rangka HUT Kota Tangerang ke-27 dan juga memeriahkan Tangerang Expo 2020, Polres Metro Tangerang Kota ikut serta dengan menampilkan aksi polisi cilik serta menggelar konseling tentang narkotika yang digelar di lapangan CBD Ciledug Kota Tangerang pada Sabtu 22 Februari 2020. Tangerang Expo 2020 yang dibuka langsung oleh Kota Tangerang Haji Arief Ferwis Mansa dengan ditandai pemukulan beduk bersama dan pengguntingan pita yang didampingi Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Sugeng Haryanto dan Dimkos 506 Kolonel Infantri Wisnu Kurniawan, Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Tangerang Expo 2020 dengan ini resmi saya buka. Usai berkeliling ke stan-stan para UPD, kecamatan dan juga organisasi masyarakat, di mana stan tersebut banyak dipamerkan produksi UKM Kota Tangerang, Kombes Pol Sugeng Haryanto kepada media menjelaskan kegiatan tersebut sangatlah bagus untuk membangun Kota Tangerang lebih maju. Bagus, saya pikir ini untuk membangun Kota Tangerang ini agar lebih maju, jadi tujuan wisata yang luar biasa. Dan ini harus kita lestarikan terus kegiatan ini. Lebih lanjut dirinya menambahkan sinergitas TNI Polri dan Forkopimda serta elemen masyarakat terjalin baik. Baik TNI, Polri, Forkopimda, Pemda dan beberapa elemen masyarakat, dan saat ini kita lihat kita bisa bersinergi untuk mengamankan kegiatan pameran Expo Tangerang ini. Di usia 27 tahun Kota Tangerang, Kombes Pol Sugeng Haryanto berharap tetap menjadi kota yang aman dan tentram serta menjadi tempat investasi. Nyaman, menyenangkan masyarakatnya luar biasa. Tetap menjadi kota yang damai tentram, menjadi tujuan investasi. Selamat ulang tahun Kota Tangerang, semoga berakhlakul karimah dan menjadi kota tujuan investasi.